kita tidak jumpai itu yang namanya tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya, ya. Hanya saja kita jumpai itu mukanya itu sianosis, ya. Kemudian kita jumpai juga bintik perdarahan pada kelopak matanya, apa, pada biji mata, bola matanya. Kemudian pada tangannya juga kita jumpai bintik perdarahan, dan apa, pada dada, tangan, kakinya itu. Jadi bisa kita bilang itu matinya itu, dia matinya oleh karena kehilangan, kekurangan oksigen yang lama. Divaksin, mati, meninggal. Okay. Sebenarnya tidak itu. Karena kalau dia namanya divaksin, itu untuk kita, anggaplah terjadi nama anafilaktik shock. Ya, kalau anafilaktik shock itu, begitu kena jarum disuntik, ya kan beberapa menit kemudian, atau beberapa jam kemudian, itu baru terjadi. Ini kan kemarin, dia kan hari Kamis, kalau nggak salah, kita kan divaksin. Meninggalnya hari Jumat, itu sudah hampir 24 jam pun bisa kita bilang jadinya. Jadi kemungkinan untuk itu tidak mungkin.